Saya ucapkan selamat dan sukses selalu. Yang tidak naik itu berarti kegagalan, bukan berarti kegagalan, tapi itu belum berhasil. Akan tetapi insya Allah diberikan motivasi oleh orang tua dan dibina dan diguru oleh guru-guru yang ada di sekolah. Nah kemudian belajar, belajar, belajar. Yang tekun dan pintar. Nah kemudian dari anak-anakku kelas 6, selamat dan sukses, Anda lulus dengan sangat memuaskan. Akan tetapi silakan kalian lanjutkan lagi ke jenjang yang selanjutnya. Dan tadi di dalam lagu tersebut baru teringat katanya, Bapak Ibu Guru sekarang, bukan sekarang saja, dari awal pun kalian harus sama mengingat kepada guru dengan jasa-jasanya. Tanpa tanda jasa, guru mah pasti sepertos anak sorangan, bahkan lebih daripada anak sendiri. Anak sendiri kadangkala diculkeun, tapi anak didiknya, sangkan menjadi anak didik yang berpotensi, itu lebih-lebih sayangnya terhadap anak sendiri. Karena SD ini berpotensi banget. Ada yang telah jebolan SD ini, ada yang telah menjadi dokter, ada yang sekarang dari apa ke luar negeri, yaitu punya yayasan dari Jazirah Arab ya Pak ya. Alhamdulillah dengan bimbingannya, dengan apa motivasinya, kami sangat berharap dan berucap terima kasih. Demikian, banyak kekurangan, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecilia Nur Anjani, silakan maju ke depan. Untuk juara kedua yang diraih oleh Ananda Diana Fajriah, silakan maju ke depan. Untuk juara ketiga, Ananda Karnedia Anggaraini, silakan maju ke depan. Untuk penyerahan hadiah kepada Bapak Komite, Bapak Tasim, silakan maju ke depan untuk menyerahkan piagam penghargaan dan hadiahnya. Silakan ibu-ibu tepuk tangan untuk prestasi anak-anak kita. Tepuk tangan Bu. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite, Bapak Tasimuddin yang telah menyerahkan piagam penghargaan dan hadiahnya. Silakan adik-adik kembali ke tempat masing-masing. Untuk juara kelas 2 yang akan diraih pada Ananda Natali Puspitasari, juara kedua yang diraih oleh Ananda Putri Nazwa, juara ketiga yang diraih oleh Ananda Dela Puspita, silakan maju ke depan. Dan untuk penyerahan piagam penghargaan dan hadiah pada Bapak Ustaz Mustafa, waktunya dipersilahkan untuk memberikan piagam dan hadiahnya.
Silakan tepuk tangannya ibu-ibu. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Mustafa yang telah memberikan piagam penghargaannya. Untuk kelas 3 yang meraih prestasi juara 1 yaitu Ananda Jaskia Khalidazia. Untuk juara 2 yang akan diraih oleh Ananda Nazwa Ella. Dan juara 3 yang akan diraih oleh Ananda Fasa Fasihah. Kepada Bapak Guru Pak Ishak, silakan waktunya untuk menyerahkan piagam penghargaan dan hadiahnya kepada anak-anak kita yang telah mendapatkan prestasi. Silakan Bu, tepuk tangannya. Terima kasih kepada Bapak Guru kita, Pak Ishak, yang telah menyerahkan piagam penghargaan dan hadiahnya. Untuk kelas 4 yang mendapatkan peringkat juara 1 Adinda Ajeng Putri. Untuk juara 2 Adinda Siti Khadijah. Untuk juara 3 Muhammad Hussein, silakan maju ke depan. Kepada Bapak Korwil dimohon maju ke depan untuk menyerahkan piagam penghargaan pada anak-anak kita yang mendapatkan prestasi. Tepuk tangannya Pak, Bu, untuk anak-anak kita yang telah mendapatkan prestasi. Terima kasih kepada Bapak Korwil yang telah menyerahkan piagam penghargaan dan hadiahnya. Untuk kelas 5 yang mendapatkan peringkat kelas atau prestasi, juara 1 yang akan diraih oleh Ananda Zakia Subaha. Juara 2 yang akan diraih oleh Ananda Risa Rosalina. Juara 3 yang akan diraih Kona'ah. Kepada Ibu Epong, silakan ke depan untuk memberikan piagam penghargaannya. Tepuk tangannya Bu, buat anak-anak kita yang telah mendapatkan prestasi. Terima kasih kepada Ibu Epong yang telah menyerahkan piagam penghargaan dan hadiahnya. Untuk kelas 6 yang mendapatkan peringkat kelas,
juara satu yang akan diraih Ananda Ari Irawan, juara kedua yang akan diraih Ananda Ahmad Bustami, juara ketiga yang akan diraih oleh Lydia Kamelia. Silakan maju ke depan. Dan untuk penyerahan piagam penghargaan kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Atin Suansi, silakan maju ke depan untuk menyerahkan piagam penghargaannya. Tepuk tangannya Bu. Entos acara inti pelepasannya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Atin Suansi yang telah menyerahkan piagam penghargaannya kepada siswa-siswi yang telah mendapatkan prestasi juara kelas. Selesailah sudah acara penyerahan hadiah juara kelas.